Berbagai cara dapat ditempuh untuk mengekspresikan semangat dan kecintaan karyawan kepada perusahaan dan lingkungan di mana dia bekerja. Demikian juga dengan karyawan tim selam dari TJB UP Brantas dan BPBC ini. Mereka melaksanakan upacara memperingati Hari Listrik Nasional di darat dan di bawah laut. Kegiatan ini juga diisi dengan kegiatan pelestarian terumbu karang. Penyelaman yang dilaksanakan di perairan Pulau Nokobawean ini dilakukan pada kedalaman 10 meter, dengan arus bawah air yang lumayan kencang. Para peserta harus berjuang menjaga keseimbangan agar upacara bisa berjalan dengan khidmat.